Hi, hello, hello there. Welcome back to the 3-hour news show, New Year Special Edition. And of course, we are inviting someone who comes from far, far away. She's from Japan, of course. You know who she is. And we have our own Haruka right now here in our studio. Hello, Haruka, apa kabar? Tahun baru, resolusi baru, orang yang spesial baru di 3-hour news show. Yeah. Thank you ya sudah hadir, terima kasih. Arigato gozaimasu. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Tahu kong artinya apa? Terima kasih. Bahasa Sunda tahu? Sedikit karena teman aku kan yang deket ya melodi itu kan bahasa Sunda juga. Oh. Kayak pentan. Pentan? Iya. Punten, punten. Sibuk apa aja sekarang? Sibuk kerja. kerja gitu. Iya, kerja sama sibuk konten YouTube juga. Sama aku kalau sendirinya sibuk latihan balet juga. Udah berapa lama latihan balet? Baletnya pas pandemi, jadi udah mau 2 tahun. Serius? Iya. 2 tahun ke belakang? Iya, jadi nanti kan tahun depan aku ada show-nya, jadi lagi latihannya agak sibuk. Wow. Tahun baru, resolusi baru, ternyata balet bakalannya. Udah ada bocorannya nih ya, bakal balet. Cuman, emang bisa ya baru 2 tahun belakangan latihan balet? Biasanya kan dari kecil mungkin tuh. Mungkin aku kan dari kecil suka olahraga. Terus abis itu aku 14 tahun masuk idol group. Jadinya kalau dance sih udah biasa kan. Yeah. Jadi mungkin badannya masih bisa flexible. Iya. Yeah. Boleh tunjukin dikit nggak? Yang paling simpel. Tapi ini rock sih. Nggak apa-apa dong. Sekalian ngajarin. Ini split gerakan sih bisa. Split. Oh, split. Ya Allah. Coba. Semoga kelihatan ya. Iya. Tapi aku pakai channel pendek kok. Oke. Oh my god. Saya enggak bisa. Enggak balik bisa lagi. Enggak bisa. Tulangnya udah pada keras semua. Jadi ya latihannya kayak gitu sama lagi buat show. Balet juga. Roadshow balet juga. Iya. Berarti balet ini bagian dari perjalanan karir Haruka yang sudah 10 tahun di Indonesia. Bener gak sih? Iya. Gak kerasa ya udah 1 dekade. Iya nih cepet ya. Dan kelihatannya masih awet muda aja gitu kan. Apa yang bisa, yang bikin Haruka betah di Indonesia sejauh ini? Pertama karena orang-orang juga baik yang deket aku semua. Itu bersyukur sih, karena emang bener-bener baik banget teman-teman semua dan deket-deket aku semua. Dan keduanya ya banyak kerja di sini. Banyak kerja? Iya, banyak kerja di Indonesia. Jadi aku lebih pilih Indonesia dan juga aku emang suka di Indonesia karena udah nyaman kali ya mungkin. Apa aja yang bikin nyaman? Cuaca, makanan? Cuacanya juga iya, karena aku gak bisa musim dingin. Serius? Gak kuat kalau dingin. Selama sebelum kesini gimana dong si Hana tuh kalau dingin? Makanya aku juga kadang bingung sih, kok bisa ya aku tinggal di Jepang musim dingin gitu. Jadi pertama ya di situ, sama yang kedua ya makanan juga aku suka banget makanan Indonesia. Jadi aku, bahkan aku lebih jalan daripada teman-teman aku makan makanan Japanese food gitu. Aku tuh lebih jarang daripada teman-teman lain. Karena teman-teman lain mungkin banyaknya suka Japanese food enak. Pengen kalau mau main ke restorannya kayak Japanese food gitu kan. Kalau aku malah kebalik, aku pengennya kayak makanan Indonesia, makanan apa. Pengennya tuh bukan Japanese food. Coba bocorin 3 makanan favorit Haruka sampai sekarang. Ih, susah banget. Kan 3 doang. Kan banyak banget. Oh, banyak ya. Favoritnya. Boleh dipilih-pilih yang melintas di kepala aja langsung. Seblak. Astagfirullahaladzim. Nasi padang. Baso. Ya Allah, ini makanannya makanan. Tapi masih banyak sih aku mau. Kayaknya melodi ini pengaruhnya banyak ya. Iya, cireng. Astagfirullahaladzim. Basreng. Itu dari Bandung sih. Iya, semua. Dari Bandung waktu semua. Main di Bandung aku makan selabi, seblak, cireng, basreng dan segala macam kasta dari melodi. Terus langsung suka. Sampai sekarang? Iya. Berarti kalau dihitung-hitung, Haruka menginjakan kaki Indonesia waktu umur berapa tuh berarti? Umur 20? Iya. Ah, gak kerasa loh, ini gak kelihatan loh udah. Sekarang 30. Dekade. Gak kelihatan, asli. Saya mikirnya 17. Haruka, waktu berangkat dari Jepang ke Indonesia, kan pasti perasaannya campur aduk ya? Gitu ya, kayak aduh bakal cocok gak sih? Gitu. Enggak. Oh enggak ya? Berarti guanya yang melo sendiri ini. Aku kalau datang ke Indonesia tuh awalnya tuh kayak, wah, tadi ke Indonesia, yeay, aku tinggal di sini, woo.
gitu. Udah exciting deh. Iya, exciting banget. Terus langsung ketemu member JKT48, langsung kerja bareng, kayak seru banget gitu. Meskipun kadang karena culture-nya beda ya, jadi cara kerjanya kadang beda. Cuman aku lama-lama ikutin mereka gitu. Awalnya tuh kayak agak aku ikutin Jepang aja atau aku ikutin Indonesia, yang mana ya, antara kayak masih mikir lah. Jadi aku tetap jadi sebagai orang Jepang, jadinya cara Jepang harus kasih tahu ke mereka. Tapi mereka bilang, tapi daripada mereka semua yang banyak orang yang ikutin aku, mendingan harga yang ikutin mereka. Karena lebih banyak orang Indonesianya gitu ya? Iya. Habis itu, oh ya juga sih. Karena lebih gampang ya aku ikutin mereka. Jadi ya udah lama-lama ikutin mereka. Jadi suka telat juga. Apalagi? Suka alasannya ya, macet. Oh gitu ya. Terus. Nempelnya enggak-enggak nih. Iya, terus kadang kayak bisa manja juga sama teman-temannya. Jepang tuh enggak gitu ya kayaknya? Enggak. Kalau Jepang kalau udah mulai gede tuh kayak malu mungkin kalau manja sama teman-temannya atau manja sama orang tuanya. Tapi kalau di sini kan banyak manja-manja kan, jadi aku ikutin aja. Kan mereka kalau lagi sakit suapin dong, kayak gitu kan enak gitu. Masih itu sampai sekarang? Iya, sama teman-temannya. Di Jepang nggak mungkin kayak gitu? Enggak. Nggak mungkin. Mungkin tadi saya rasanya melo karena mungkin ngelihat dari sisi orang tua. Waktu itu mama papa Haruka begitu akan melepas Haruka ke Indonesia 10 tahun lalu itu, mereka ini gak sih melo gak sih? Kayak kalo sedih, takut kan, aduh jauh. Sebelumnya kan tinggal sama nenek. Terus awalnya sih nenek kaget kayak, oh kamu ke Indonesia gitu kan? Ngapain? Gitu. Iya karena aku dari grup AKB48 mau pindah ke JKT48, ada di Indonesia gitu kan. Terus kata dia, kayak simpel banget, okay. Hati-hati ya, udah itu aja. Oke. Gitu aja? Gitu ya? Gak ada kata-kata yang kayak gimana gitu loh. Cuma ya neneknya gitu, jadi malah aku makin semangat juga gitu. Oh neneknya gitu ya udahlah gitu. Nenek masih ada? Masih ada. Masih suka kontak? Masih. Soalnya dia emang kalau di rumah kayak berasnya habis telepon. Hai. Sebentar, telepon dari Jepang? Iya. Di Tokyo? Iya. Haruka beras habis gitu? Iya, Haruka berasnya habis nih gitu kan. Suka bilang aja. Terus, nenek makan apa ya? Ya makan aja yang lain, tapi kan berasnya habis. Ya udah kirim ya. Jadi kan sekarang kan bisa beli di online site gitu kan. Iya. Nggak nawarin sebelah ke nenek? Enggak, cuma kalau berasnya habis ataupun kayak bubuk kopinya habis, kayak gitu-gitu kayak telepon. Seru ya? Terus baju musim dingin kurang banyak, telepon. Nenek dikedinginan katanya. Oke, kirim ya bajunya. Mau kurang apa? Mungkin nenek pingin fashion baju winter terbaru itu. Iya, nenek tuh fashionnya tuh ikutin aku. Seru. Jadi teman-teman nenek tanya, itu kok bajunya mudah sekali gitu kan? Terus nenek bilang, iya soalnya cucunya yang beli katanya. Atau apa lagi yang kepikiran? Aku belum tercapai tuh yang main film. Aku pengen main film. Sampai sekarang belum ada yang nawarin? Belum kata. Coba karena ya, didengar. Aku tuh bilang ke ketemu, misalnya kalau ada gala premier. Kan banyak tuh yang kenal-kenalinya orang film. Aku bilang, aku pengen main dong film. Kamu bisanya apa? Aku gak bisa apa-apa sih, tapi boleh enggak gitu. Aku bisa split, kamu langsung tunjukin dong kayak tadi tuh. Tapi kan susah. Jadi aku bilang, aku sebagai setan juga boleh, karena gak ada kata-kata kan. Iya, kalau iya. Ada kata-kata kadang agak susah, karena gak kelihatan orang Indonesia katanya. Tapi kan kalau setan kan cuma, gitu kan. Ngomongin setan, tahu inget film Sadako gak? The Ring, yang dari Jepang. Tahu. Kamu gak nawarin tuh jadi Sadako. Nah, kayak gitu kan, aku bisa ya. Maksudnya kata-katanya sedikit, jadi aku pengen, cuma mungkin belum ada. Mungkin orang-orang lagi pikir kali, pakainya di mana ya, harganya gitu kan ya. Oke. Nah sekarang kan kita hitungannya udah besok tuh masuk tahun baru ya, tahun 2023. Pasti pertanyaannya tahun baru, resolusi baru. Apa resolusinya? Ya itu. Apa itu? Film? Iya. Oke, apa lagi dong? Apa lagi ya? Semangat dapat jodoh. Hihi. Coba yang di sini dengerin, penonton dengarkan. Jadi available tahun 2023 membuka peluang sebesar-besarnya. Iya, karena kemarin kan teman aku ada nikah. Siapa yang dari JKT? Iya, namanya Veranda.
aku jadi bridesmaid kan. Terus kayak akunya makin happy gitu loh. Aku lihat kayak aku aja pakai baju dress yang bridesmaid kayak udah kayak merasa nikah gitu. Oh, latihan lah ya itu gitu ya. Terus pas selesai nikahan, kan ada grupnya tuh buat bridesmaid. Iya. Nah, nama grupnya diganti. Yang teman-teman yang lainnya diganti. Terus apa gantinya Haruka Cari Jodoh 2023 gitu. Jadi WhatsApp grupnya namanya itu sekarang. Iya. Dinantikan, berarti resolusinya adalah dapat jodoh 2023. Kriterianya apa? Orang kaya. Ah, bagus. Bagus, harus itu emang. Iya kan? Terus gak cukup dengan cinta ya? Iya. Karena cinta doang enggak bisa hidup. Sama orang yang baik. Apa aja yang terima sama aku? Bener gak sih? Bener. Ya. Terima apa adanya. Iya, gitu. Terima apa adanya sama aku. Iya. Iya, masa sama yang lain? Iya sih. Sama punya mobil. Harus. Iya. Gitu-gitu aja sih. Simple kan? Simple. Iya. Realistis dan simple gitu. Nah, udah ngalamin di AKB 48 dan juga di JKT 48. Bedanya tadi kan udah sebut dikit yang jelek-jelek ya sebetulnya gitu. Yeah. Kerja bareng orang Indonesia sama orang Jepang, plus minusnya apa? Tadi kan udah bilang bisa manja-manja, juga bisa telat gitu. Tapi apa sih yang mungkin ada sisi positifnya apa? Mungkin karena kalau sisi positifnya kalau orang Indonesia kalau pertama kali ketemu langsung bisa jadi temenan. Karena kalau di Jepang di entertainment juga kalau ketemu enggak mungkin langsung ngobrol yang asik. Langsung pada diem aja. Tapi kalau di Indonesia kayak langsung kayak temenan gitu. Jadi yang aku sukain di situ juga sih karena kayak jadi kayak ramah banget orang Indonesianya. Itu khas Indonesia banget ya? Iya. Jadi pas ngalamin itu pertama kali kaget gak sih? Kok ini banget sih? Kaget gitu. Kayak awalnya tuh kayak kepo banget semua. Kayak tanya inilah. Kayak kamu dari mana? Kamu tinggal di mana? Kayak gitu-gitu kan aku kayak kok baru pertama kali ketemu. Kenapa aku kasih tau sama dia ya gitu kan. Cuman lama-lama katanya itu cuman yang basa-basi aja. Biar bisa dekat dan kenalan gitu. Jadi, oh gitu ya. Dari situ aku belajar. Gitu ya. Dan seru, suka. Ngomong-ngomong Haruka sebagai orang Jepang dan kita juga tahu baru aja Piala Dunia lewat. World Cup-nya. Nonton gak? Nonton dong. Jepang dan, kalah. Iya, tapi kan perjalanan keren banget kan. Terus udah gitu yang paling mencuri perhatian selain juga kemenangan-kemenangan dari tim Samurai Biru sebutannya gitu kan. Itu adalah fans Jepang yang mau apapun pertandingannya udahnya bersih-bersih stadion. Iya. Itu kok bisa sih emang kayak gitu ya kebiasaannya? Karena dari kecil kita ajarinnya emang gitu kalau di luar gak ada tempat sampah, sampahnya harus bawa pulang. Ajarinnya juga gitu karena bukan di situ tempat rumah kamu sendiri. Itu kan tempat umum, jadi gak boleh buang sampah di luar gitu. Dan itu tuh kenapa orang Jepang ikutin peraturan gitu, karena nanti kalau ketahuan misalnya aku buang sampah di luar atau apa, malu sendiri juga dan gengsi juga mungkin orang-orang gak mau orang yang lain digomongin. Misalnya kayak Haruka buang sampah di luar gitu kan gak mau gitu. Boleh dicoba. Nah sekarang kan kita lagi ngobrol-ngobrol di nuansa tahun baru. Iya. Bahasa Jepangnya tahun baru apa sih? Oshogatsu. Iya. Benar. Itu Pak ada gaya badan sendiri nggak? Biasanya pakai kimono. Aduh lupa, di luar kimono iya, bawah kimono. Terus ya itu aja sih kayak nunduki biasa. Kan di Jepang tanggal 1 Januari dapat ampau. Oh gitu. Iya, sama kukuil buat doa. Bareng gitu kan. Nah terus dapat ampaunya kita harus duduk di bawah. Terus giniin dulu baru dapat ampaunya. Itu dari siapa ke siapa ampaunya? Dari orang tua? Dari orang tua ke anak-anaknya. Tapi kadang beda juga kalau aku anak-anak tapi kasih ke keluarganya. Karena aku paling banyak duitnya. Oh gitu. Boleh dong kita dibagi semua di sini. Coba ngomongin ke penonton. Ya. Selamat tahun baru 2023 dari Haruka. Pakai bahasa Jepang. Terus diterjemahin. Oke. Okay. Akemashite omedetou gozaimasu. 2023年頑張っていきましょう. Yeay.
Artinya, terjemahin. Artinya, ya sama kayak selamat tahun baru 2023, ya semangat ya. Oh, semangat ya, semangat. Biasanya kan soalnya ada resolusi baru, begitu 2 hari, 3 hari, udah gak kejadian tuh. Iya. Dicoret semua. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Tapi kita jeda dulu sebentar. So please don't go anywhere because 3 Hour Show and New Year Special Edition will be right back after this break.